Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Darul Ilmi ini awalnya itu panti asuhan ya. Itu dari 1983 ya, berbentuk panti asuhan ya. Jadi menampung anak-anak yang putus sekolah, terutama yang yatim, yatim piatu, kerumbi lemah ya. Itu yang ditampung di sini selama kurang lebih 9 tahun itu ya. Dari 83 sampai 89. 6 tahun kurang lebih, 6 tahun ya. Pendidikan yang berlaku pada saat itu adalah pendidikan diniyah. Agama ansih ya. Jadi anak-anak itu dididik dengan membaca kitab. Nah, kemudian di awal 90 ketika kita datang, ya kita usahakan dikembangkan panti asuhan itu. Tapi memang kesulitan mencari anak-anak yang akan dididik, karena kadangkala ada anak yatim yang anaknya mau, keluarganya gak mau. Sebaliknya ada yang keluarganya yang mau, anaknya gak mau. Pada saat itu Bapak berpikir kalau begini, panti asuhan pada saat itu akan berkembang ya, tidak akan menjadi besar. Kemudian kita berinisiatif mengajak guru-guru, musyawarah bagaimana kalau panti asuhan kita kembangkan menjadi sebuah pendidikan formal ya. Karena pada saat itu kan pendidikannya klasik ya, non formal. Di awal-awal 91, nah ketika kita buka, mendapat respons yang positif dari masyarakat. Kemudian berkembang ya. Nah, kita bukalah pendidikan-pendidikan mulai sanawiyah, kemudian aliyah ya. Dan alhamdulillah makin kesini makin apa diminati oleh masyarakat. Dan apa namanya, kemudian pada saat yang bersamaan lalu kita berilah nama dia. Memang awalnya masih pondok pesantren yatim, ada yatim masih ada, Darul Ilmi ya. Lalu belakangan yatim itu dihilangkan, jadi pondok pesantren Darul Ilmi. Sistem yang bilang sistem lama ya, sistem tradisional istilahnya ya. Nah, istilah tradisional di sini bukan berarti kuno ya, bukan berarti kuno, karena justru tradisional itu yang menjadi basic, itu tidak boleh kita hilangkan. Nah, tapi tradisional ini harus digabung dengan sistem modern. Jadi dua pola ini kita kembangkan, dan bahkan seterusnya, entah sampai kapan tetap dua itu kita kembangkan. Kemudian juga tidak boleh ketinggalan tentang ilmu pengetahuan ya, sains ya, dan teknologi itu. Bahkan sampai sekarang mereka diperkenalkan dengan alat-alat modern, komputerisasi dan sebagainya ya. Di belakangan mereka juga sudah ujian pun sudah menggunakan komputer itu. Jadi dua pola itu, tradisional dan modern, itu yang kita gunakan di sini. Alhamdulillah ya, baik prestasi tingkat lokal ya dan nasional, baik di bidang olahraga, di bidang apa baca kitab, di bidang keterampilan lainnya, alhamdulillah. Karena ya mereka itu mampu mengantarkan Darul Ilmi berprestasi, dan alhamdulillah dengan melalui itu ya Darul Ilmi tanpa kita promosikan ya, dengan adanya anak-anak yang alumni terutama ya yang keluar Darul Ilmi berprestasi kayak di bidang dia bisa ceramah, dia bisa macam-macam itu, lalu masyarakat itu mereka melihat, oh ini dari Darul Ilmi rupanya. Nah, lewat itu, nah, karena berkat prestasi anak-anak itu.
sebenarnya semua punya maziah masing-masing. Maziah istilahnya kelebihan masing-masing. Ada Al-Falah punya kelebihan, Darul Hijrah, Darul Salam, Darul Ilmi juga. Ya, ya mungkin dengan adanya maziah-maziah itu ya, lalu orang melihat. Di samping memang masyarakat ya, mereka kan sebelum masuk ke sana survei dulu. Keliling, ketika mereka mendaftarkan di sini, Bapak tanya, kenapa Darul Ilmi? Kami udah keliling Pak, gitu ya. Lalu, kok di sini? Kami lihat kok tempatnya, artinya untuk meninggalkan, terutama putri itu, kami merasa percaya diri, tidak merasa apa khawatir di rumah ya, karena terpagar dengan bangunan ya, kemudian di depan maupun belakang itu penjagaannya ya cukup. Jadi itulah barangkali yang jadi penglihatan, pantauan orang tua, lalu menetapkan anak-anaknya ditempatkan, disekolahkan di sini. Ya untuk masyarakat luas ya, terutama ini karena santri yang ada di sini kan dari hampir seluruh Kalimantan ya. Ya kita himbau, kita apa berharap ya bagaimana anak-anak yang sudah di sini begitu ada di rumah tolong juga dijaga ya, kalau bisa diawasi mereka ada di rumah itu, karena tiga pilar kan bagaimana mengantarkan anak-anak sekolah, masyarakat dan orang tua, tiga pilarnya harus bersatu ya. Itu jadi orang tua tolong jaga anak-anak, masyarakat umum ya, di mana aja kalau melihat ini ada anak muda kemudian penampilannya kesantri-santrian ya, kalau melakukan hal-hal yang tidak benar tolong ditegur, betulkan. Dan siapapun dia, masyarakat manapun, kami berharap memberikan masukan-masukan ya, masukan yang konstruktif, yang membangun ya, yang bisa membawa Darul Ilmi ke depan lebih apa baik lagi, karena ini bukan milik siapa-siapa, ini milik umat Islam ya, milik umat Islam, aset umat Islam di mana aja umat Islam ya, umat Islam di Sulawesi, di Jawa, di Kalimantan, ini milik umat Islam semua, jadi kita jaga sama-sama.